Assalamualaikum, hal pecinta sinetron semua. Semoga sehat selalu. Amin. Kembali lagi bersama dengan Mimin yang akan memberi bocoran dalam sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Untuk episode hari ini yang pastinya akan lebih semakin seru dan menarik dan semakin membuat kita penasaran dengan pembahasan kelanjutan alur ceritanya. Tami menemukan titik terang tentang ibu kandungnya yang membuat Arjuna panik dengan kehadiran sosok wanita tersebut. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi bunda-bunda yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dulu. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan info terbaru dari channel ini. Yang mana pastinya kisah sinetron kesayangan kita ini akan semakin menarik lagi dengan keseruan alur ceritanya. Yang dimana di episode kali ini Tami temukan titik terang tentang ibu kandung yang selama ini dia cari. Namun hal itu membuat Arjuna panik dengan kehadiran wanita tersebut. Karena sosok wanita ini yang akan membuat Arjuna perlahan hancur. Dan sepertinya jika Jeffrey mengetahui hal itu, Jeffrey pun bakal murka terhadap Arjuna. Apalagi Bu Astrid yang pastinya bakal meninggalkan Arjuna Wardana. Karena pastinya ya guys, Bu Astrid sangat kecewa atas pengkhianatan yang Arjuna lakukan di masa lalunya. Namun Arjuna tidak bakal tinggal diam karena si Arjuna memang banyak fulus, sehingga permasalahan bisa diselesaikan dengan uang. Yang pastinya Arjuna bakal menyuruh orang untuk mencari jejak si wanita yang merupakan selingkuhannya itu. Karena Arjuna takut jika wanita tersebut mencari keberadaan Arjuna dan membongkar semua kebusukan Arjuna. Nah, bagi bunda-bunda yang penasaran dengan keseruan alur ceritanya, tulis komentar di bawah dan jangan lewatkan untuk terus menonton sinetron Takdir Cinta yang kupilih setiap hari hanya di SCTV. Jangan lupa pantengin terus di channel Mimin untuk mengetahui alur cerita selanjutnya. Mimin doakan semoga bunda selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum.